Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, anak-anakku yang salih-salihah, pagi hari ini berjumpa dengan Bu Emil. Kali ini Bu Emil gak sendirian loh, ditemani sama Pak Iqbal. Pak Iqbal, lah kami adalah guru PAI dari SD Cikal Surabaya. Nah, kembali lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anakku yang di rumah, kali ini kita akan belajar bersama teman-teman dari murid SD Cikal Surabaya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Wah, are you happy today? Yes, happy. Alhamdulillah. Nah, Pak Iqbal, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa, Pak Iqbal? Kita akan belajar salah satu surat yang menarik, teman-teman. Yaitu, apa Bu? Surah An-Nasr. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa sebelum belajar. Nah, doa sebelum belajar akan dipimpin oleh siapa, Pak Iqbal, ya pagi hari ini? Siapa ya yang memimpin doa? Wah, ada Alvaro. Silahkan Alvaro, Raf, memimpin doa pada pagi hari ini. Guys, are you ready to pray? Yes, I'm ready to pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Arhamar Rahimin. Masya Allah, thank you Alvaro, luar biasa sudah menjadi leader pemimpin doa pada pagi hari ini. Nah, Pak Iqbal, sebelum kita lanjut, kita ajak anak-anak untuk mengenal nama-nama surat dulu. Nah, surat-surat apa yang sudah sering kalian baca atau yang paling kalian sukai, surat favorit nih, boleh ditulis di Padlet berikut ini. Nah, linknya adalah di bawah sini ada Padlet. Aku senang belajar, aku senang membaca Al-Quran. Nah, di sini sudah banyak nih yang menulis. Nah, Pak Iqbal, ada yang baca surah Al-Fatihah, Pak Iqbal paling sering. Al-Fatihah. Nah, terus bagus sekali Pak Iqbal ya, karena Al-Fatihah itu adalah pembuka Al-Quran, surat yang ada di awal Al-Quran. Kemudian ada yang suka Alam Nasrah, Pak Iqbal, Al-Insyirah. Masya Allah, banyak sekali. Ada juga yang Nasr. An-Nasr, nah, ini dia topik pada pagi hari ini, Pak Iqbal, ya, surah An-Nasr. Nah, sudah siap anak-anak? Kita akan membaca surah An-Nasr bersama-sama Bu Emil dan Pak Iqbal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka apabila telah datang pertolongan Allah dengan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Sadaqallahul Azim. Masya Allah, Pak Iqbal, surah An-Nasr. Nah, ada berapa ayat tadi surah, Pak Iqbal, surah An-Nasr?
Ada berapa ya? Nah, ini biasanya anak-anak agak kurang hafal ibu, antara 3 atau 4 ayat. Padahal berapa bu jumlahnya? Ada berapa ya? Coba ada yang mau raise hand, ada berapa tadi surah An-Nasr yang Bu Emil baca? Ada Bumi Ben Gedi, ada berapa ayat surah An-Nasr tadi? How many ayat Bumi? When I reset before? 1, 2, 3, or 4? Oke, kita simak lagi ya. Nah, kali ini ada teman-teman kita yang mau membaca surah An-Nasr. Ada siapa Pak Iqbal yang pertama, Pak Iqbal? Ada Raja sepertinya, Bu. Ada Abang Raja. Mana ya Abang Raja ya? Abang Raja akan membacakan surah An-Nasr seperti apa yang sudah Ibu Emi dan Pak Iqbal baca barusan. What is going on with my life? Where is Abang Raja? This is so confusing. Abang Raja, where are you? Or maybe Alfar dulu Pak Iqbal sepertinya, Pak Iqbal. Alfar, ya boleh Alfar. Alfar, where is Alfar? Alfar, could you please recite surah An-Nasr? Yes. Okay, louder ya. Start from Bismillah first. Ida Bismillahirrahmanirrahim. Ida jaa nasrullahi wal fath. Faraaitan nasa yadkhulu fi dinillahi afwaja. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Masya Allah, Pak Iqbal luar biasa sekali. Nah, selanjutnya Pak Iqbal. Nah, nanti kalau masih ada yang mau baca surah An-Nasr, boleh raise hand ya. Nah, untuk semet nanti Pak Iqbal kita punya ada apa Pak Iqbal di screen kita? Nah, ini yang menarik ini Bu. Ada gambar-gambar yang nanti akan kita bahas. Wah, nah, penasaran kan? Nah, nanti kita tunggu di segmen kedua ya anak-anak ya. Jangan kemana-mana, tetap sama Bu Emil dan juga Pak Iqbal dalam program Belajar dari Rumah. Bersama Guruku. Diduga menggunakan knalpot bising, anggota polisi menilang pengendara motor Ducati di Jakarta. Pasalnya, sejumlah masyarakat menganggap bahwa motor tersebut menggunakan knalpot standar baku. Setiap orang seharusnya punya kesadaran kalau setiap aksi buruk yang mereka lakukan itu membawa dampak tidak hanya kepada diri mereka. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, kembali lagi bersama Bu Emil dan Pak Iqbal. Kita akan bahas apa nih Pak Iqbal? Nah, kita akan membahas fun fact surah An-Nasr. Fun fact surah An-Nasr, ada apa aja Pak Iqbal? Nah, ini ada gambar-gambar Bu yang menarik ini. Nah, bisa dilihat di layar kalian masing-masing ya. Ada apa aja Pak Iqbal tuh? Ada lafaz Allah, ada kitab Al-Quran, dan Ka'bah. Wow, maksudnya apa Pak Iqbal? Nah, ini yang menarik akan kita bahas, Bu, ya. Oke. Jadi, teman-teman, di sini ada 6 fun fact dari surah An-Nasr, ya. Yang pertama, surah An-Nasr sesuai namanya, ya, An-Nasr. Itu adalah pertolongan. Apa sih maksudnya pertolongan? Pertolongan itu adalah pertolongan dari Allah kepada umat Islam pada saat itu. Nah, ada konteks apa pas itu, ya? Karena pada saat itu manusia atau umat Islam itu sedang berbondong-bondong masuk Mekah. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada apa lagi Pak Iqbal? Adalah ini yang tadi belum terjawab Bu ya. Berapakah jumlah ayat dalam surah An-Nasr? Nah, 3 atau 4?
kelihatannya panjang ya tadi ya. Nah, ternyata ada 3 ayat. 3 ayat. Gitu. Nah. Kemudian ada apa lagi Pak Iqbal selanjutnya? Nah, ini surah ini turun di mana kira-kira? Ada di Mekah atau di Madinah? Nah, ternyata ada di Madinah. Madinah, gitu. Makanya disebut Madaniyah Pak Iqbal ya. Betul, Masya Allah. Nah. Kemudian surah ini termasuk surah yang ke-110 teman-teman di dalam Al-Quran. Mendekati akhir berarti Pak Iqbal iya, ya. Dekat surat An-Nas gitu. Dekat surat iya, An-Nas. Luar biasa. Nah, kemudian ada makna dari kemenangan. Nah, mengapa dimaknai sebagai kemenangan? Karena surah ini adalah tanda kemenangan umat muslim. Gitu, masuk ke Mekah tadi itu. Masya Allah. Nah, ini yang penting Bu, yang terakhir. Yang terakhir, ketika ada apa, Pak umat Islam sudah menang, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingat Allah. Mengingat gitu. Allah, bersyukur Pak Iqbal ya. Bersyukur. Dan juga iya, beristighfar. Beristighfar. Masya Allah. Gitu. Jadi fun banget Pak Iqbal, cuman ada 6 fun fact dari surah An-Nasr ini. Iya, jadi gampang banget ya anak-anak yang udah diingat-ingat iya. ya. Dan bisa lebih paham, ada pertolongan, ada 3 ayat, dan juga Madaniyah, ada juga surah ke-110, kemenangan, dan juga mengingat Allah. Nah, selanjutnya di Pak Iqbal ada gambar apa di situ? Nah, ini ya. Teman-teman kalau melihat, ini ada sekumpulan umat muslim sedang masuk ke Ka'bah. Kayaknya ya. Banyak banget tuh Pak Iqbal. Iya, banyak banget. Lah ini ada apa? Nah, teman-teman, surah An-Nasr ini itu turun ketika peristiwa Fathul Mekah. Nah, ada yang tahu nggak Fathul Mekah itu apa? Fathul Mekah? Mekah. Nah, ini yang menarik Bu. Jadi peristiwa apa artinya ini, Fathul Mekah nah, itu, Pak Iqbal? Sesuai dengan katanya, Fathul, yaitu adalah membuka, masuk ke Mekah. Nah ya, karena pada saat itu umat Islam sudah berbondong-bondong masuk Mekah. Masya Allah. Yang menarik yang kedua ini. Ini adalah peristiwa Fathul Mekah bagi iya, Pak Iqbal ya. Betul. Jadi surah An-Nasr adalah integrasi dari peristiwa Fathul Mekah. Betul. Dan ini adalah karena pertolongan Allah Pak Iqbal ya. Pertolongan dan kemenangan Allah. Buat umat Islam. Betul. Nah selanjutnya nih Pak Iqbal, ada gambar apa lagi? Nah ini buktinya teman-teman. Jadi bukti pertolongan Allah itu datang adalah ketika umat muslim datang ke Mekah, banyak orang Quraisy itu berbondong-bondong Bu. Berpondok-pondok, berarti banyak sekali Pak Iqbal ya? Iya, Masya Allah. Banyak sekali masuk agama Islam. Masuk. Ini di ayat kedua tuh Pak Iqbal ya. Waro'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masya Allah anak-anak. Nah, selanjutnya ada apa ini Pak Iqbal? Nah, ini adalah salah satu atau beberapa zikir kepada Allah. Untuk mengingat Allah ya Pak mengingat Iqbal ya. Allah. Dalam surah An-Nasr juga disebutkan ya dalam ayat ketiga fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih ya, bertahmid dan juga beristighfar. Ini lafaznya teman-teman. Ada apa aja Pak Iqbal ya? Ada subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah. Ada alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ada la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ada Allahu Akbar. Allah maha besar. Dan astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah. Nah Pak Iqbal, supaya lebih seru kita ajak anak-anak untuk bersenandung yuk. Tentang mengingat Allah ini. Lagu tasbih, tahmid dan juga istighfar. Sudah siap anak-anak? Kita ikuti bersama-sama ya. Oke. Lagu ini sudah familiar kita dengar selama ini ya, banyak sekali. Nah, ini nanti kejutan buat anak-anak nih. Siap Pak Iqbal? Siap Bu Emil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu Akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kayaknya kita perlu ngajak anak-anak di Pak Iqbal ya. Iya, biar seru ini. Nah, yang dari rumah juga bisa ikutan ya, yang di Zoom juga bisa ikutan. 3 2 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, luar biasa. Ini salah satu nasyid yang bisa kita lafalkan sehari-hari, Pak Iqbal, ya. Sebagai wujud kita mengingat Allah. Thank you murid-murid dari SD Cikal Surabaya kelas 3, 3A sama 3B sudah mengikuti untuk bersenandung. Nah, Pak Iqbal, tentang mengingat Allah nih, ya enggak cuma dalam keadaan senang aja ya kita mengingat Allah ya. Dalam keadaan apa lagi tuh Pak Iqbal kita harus senantiasa mengingat Allah? Dalam keadaan senang, teman-teman. Gitu. Jadi senang pun juga tetap mengingat Allah ya. Dalam keadaan sedih, Pak Iqbal? Sedih, oh itu harus, Bu. Iya. Nah, dalam keadaan ya. Sakit? Oh iya, betul. Atau dalam keadaan sehat? Sehat ya. Juga termasuk. Sedang main. Ya. Jadi before you do everything, ya start from bismillah first ya. Kemudian diakhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak Iqbal nanti di segmen ketiga ada apa nih Pak Iqbal? Nah, kita akan menulis, teman-teman. Menulis. Jadi siapkan paper and pencil-nya, boleh juga menulis langsung di screen ya, atau dengan menggunakan media apapun kita akan belajar menulis surah An-Nasr. Nah, nanti Pak Iqbal segmen ketiga siapkan, kita akan join live quiz ya Pak Iqbal ya. Siap. Jadi nanti jangan lupa siapkan quizzes.com untuk join kodenya. Okay. Baik anak-anak, jangan kemana-mana, tetap bersama Bu Emil dan Pak Iqbal dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Dan juga City Lover, welcome back to City Life. Karena memang digital waktu itu lagi baru muncul. Didirikan pada tahun 1920, ini adalah salah satu studio tertua di Amerika. Habis ini kita akan lihat catatan dari VOA Voice of America yang jadi catatan terakhir. Kenaikan harga cabai, terutama harga cabai rawit yang hingga tembus 100.000 per kilo, tentu saja ini memberikan efek yang cukup signifikan. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, tadi sudah siap ya paper and pencil atau penulis di screen-nya masing-masing. Kita akan menulis apa, Pak Iqbal? Nah, kita akan menulis satu ayat dari surah An-Nasr, Bu. Surah An-Nasr. Jadi kita selain membaca, memahami ayatnya, kita juga berlatih menulis Arab ya, Pak Iqbal ya. Betul, Ibu. Masya Allah. Langsung aja, Pak Iqbal. Yuk, kita simak Pak Iqbal berlatih menulis surah An-Nasr. Oke, teman-teman. Kita ikuti ya bersama-sama dalam menulis surah An-Nasr. Sudah siap semuanya? Oke. Ini Bapak kasih tips ya. Jadi kalau menulis Arab itu ada dua, teman-teman. Yang pertama tulis Arabnya dulu, baru tulis harokatnya ya, biar cepat. Oke. Oke ya. Nah, nulisnya dari kanan atau kiri tuh Pak Iqbal? Dari kanan. Dulu, dari kanan dulu. Arab dari kanan ya. Kalau kita nulis bahasa Indonesia or English dari sebelah kiri ya. Oke. Oke. Wah, tulisannya Pak Iqbal bagus banget tuh. Nah, bisa ditiru ya anak-anak ya. Nah, dari ini Alif. Ya. Ini Zal. Alif. I. Kasar Pak Iqbal ya. Ja. A. Nas. Rumlo. Hi. Wal. Fat.
Hu. Oke, nah sekarang bisa disalin nih Pak Iqbal nih, okay, ya? Gampang sekali ya. Okay. Cukup satu ayat ya Pak Iqbal ya. Betul Ibu. Nah sambil nunggu anak-anak nih Pak Iqbal, kita ajak-ajak untuk bersenandung lagi, mengingat Allah ya, sambil menanti anak-anak berlatih menulis Al-Quran. Iya, luar biasa. Wah, sudah banyak yang mulai nulis tuh Pak Iqbal. Ditulis teman-teman ya, pelan-pelan saja ya, nggak apa-apa ya. Ini idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, nanti kalau di sini ada lam, ya kalau di gambar itu ada lam. Nah, itu namanya wasol. Wasol itu tanda berhenti. Ya, enggak ditulis enggak apa-apa ya. Yang penting ini ditulis gitu ya. Pelan-pelan saja. Oke. Oke, yuk. Oke, sembari teman-teman menulis untuk lebih fun, nah kita iringi musik Bu ya. Asik. Ya. Oke, Pak Iqbal akan menyiapkan. Nah ini lagunya gampang banget ya, if you're happy say alhamdulillah, nanti ikuti alhamdulillah gitu ya. Wah tuh ada Eldrick, ada juga Ralin, tuh Pak lagi menulis Aufar, Masya Allah. If you're happy say alhamdulillah, if you're happy, say alhamdulillah. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy, say alhamdulillah. If you like something, you say Masya Allah. If you like something, you say Masya Allah. If you like something cool and you really be grateful, if you like something, you say Masya Allah. Feeling sorry, say astaghfirullah. Feeling sorry, say astaghfirullah. If you did something bad or you make someone sad, feeling sorry, say astaghfirullah. Masya Allah, kayaknya sudah banyak tuh yang selesai Pak Iqbal. Nanti bisa dikirimkan ke guru agamanya masing-masing Pak Iqbal. Nah sekarang kita lanjut. Sebelum kuis, ini Bu Emil sama Pak Iqbal punya mystery box Pak Iqbal. Nah, bisa join terlebih dahulu ya anak-anak ya. Kodenya adalah 466021. Jadi di tabnya klik quizzes.com, terus join, enter kodenya 466021. Nah Pak Iqbal, di mystery box ini Pak Iqbal, kita punya contoh satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Bu? Bacanya Bu. Wah, ada Ka'bah Pak Iqbal. Masya Allah. Sesuai dengan Fathul Makkah ya? Oh iya, betul. Nah, kita tarik Pak Iqbal, di sini ada... Coba kita buka Bu. Papernya. Oke. Masya Allah. Wah, bisa dibaca anak-anak apa ini? Kemenangan ya, kemenangan bagi umat Islam ya atas dibukanya kota Mekah. Masya Allah. Oke. Satu lagi Pak Iqbal, boleh silakan. Oke, coba Bapak ambil ya. Ini sebagai kesimpulan ya kita pada pagi hari ini ya. Wah apa dapat ini? Apalagi gitu Pak Iqbal kita tuh. Buka ya. Wah. Nih bisa baca teman-teman ya. Wah, apa tuh Pak Iqbal? Pertolongan. Jadi sesama manusia juga kita harus saling tolong menolong, Pak Iqbal ya. Saling tolong menolong, Bu. Oke, kayaknya untuk mempersiapkan waktu kita langsung live quiz nih, Pak Iqbal nih. Nah, ya. Ini ditunggu-tunggu ini, Bu. Sudah tunggu-tunggu, okay. Sudah banyak yang join nih, Pak Iqbal ya. Kita start ya anak-anak ya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Start dulu, Masya Allah. Di sini banyak sekali Pak Iqbal. Cuman only 6 question Pak Iqbal. About surah An-Nasr. Nah, ada yang sudah sampai di atas nih. Nah, yang belum join bisa langsung join kodenya 466021. 466021. Ya, klik https://quizzes.com/join kodenya 466021.
Masya Allah, tuh Pak Iqbal sudah banyak yang ada di atas nih. Udah ngerjain iya kuisnya, nih. Masya Allah. Oke, kita tunggu. Nah, kita end ya anak-anak ya. Sudah menjelang akhir. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Nah, Masya Oke, Allah. Terima kasih biasa, atas partisipasinya Pak Iqbal ya. Betul. Nah, Pak Iqbal, kita satu pertanyaan buat mungkin anak dari anak-anak nih. Iya, mungkin. Silakan satu pertanyaan, teman-teman. Silakan dari siapa ya? Ada Rainer. Rainer, silakan. Satu pertanyaan tentang surah An-Nasr. Rainer. Where is Rainer? Halo. Rainer, itu ada Rainer. Nah, Rainer silakan, ada yang mau ditanyakan? Dalam surat An-Nasr ada tanda apa lagi nih selain tanda-tanda Rasulullah mendekati wafat? Masya Allah, pertanyaannya sangat bobot banget. Iya. Jadi Rainer sudah tahu nih Pak Iqbal bahwa surat An-Nasr ini adalah tanda-tanda menjelang wafatnya Rasul, iya, karena umat Islam sudah diberi kemenangan. Dan ini Pak Iqbal, para sahabat itu tahu turunnya surat An-Nasr sudah pada sedih. Ya. Jadi ada apa lagi Pak Iqbal, tanda-tanda selain tanda-tanda menjelang wafatnya Rasulullah? Ini adalah pertolongan besar Allah kepada umat Islam, Bu. Ada itu tanda pertolongan Allah yang ya begitu besar. Betul. Dan dengan mulanya Fathul Makkah ini menyebar seluruh agama Islam, Pak Iqbal ya. Oke, betul, Bu. Nah, itu adalah Rainer, tanda Fathul Makkah ya, kemenangan dan pertolongan. Oke anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita. Ini ada tugasnya apa? Tugasnya Pak Iqbal? Tugasnya ini adalah mempraktekkan surah An-Nasr dalam sholat, teman-teman. Wah, oke, tadi sudah baca dipraktekkan dalam sholat. Iya. Komplit banget, Pak Iqbal. Oke. Dan juga ada link Wordwall, Maze Case, surah An-Nasr. Bisa kalian akses dari guru agama kalian masing-masing untuk penugasan ini. Bisa diduplikan juga, Pak Iqbal ya. Betul. Nah, untuk closing, siapa yang akan memimpin doa? Wah, ada Kinanti. Kinanti, silakan lead us to pray. Are you ready to pray? Yes, I'm ready to pray. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you Kinanti. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bu Emil dan Pak Iqbal ya. Tetap dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.